mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-shaykh Abdul Ghani Yahya wa shaykh Omar Yusuf wa wal-alim al-alamah wal-arif al-rabbani maulana wa kudwatuna al-shaykh Daud ibn Abdullah al-Fatani wa hujjatul islam al-imamul ghazali atusi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatu Tauhid dan juga Minhajul Abidin, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan mengelokkan kehidupan kita daripada dulu kepada yang lebih baik sekarang, sehinggalah nanti kita bertemu Allah dalam keadaan yang terbaik dan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik, yakni di dalam syurganya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas mudir Ustaz Jafri Mahmudi dan seisi keluarganya, juga seluruh ahli jawatan kuasanya yang menjayakan program-program ilmiah dan program-program keagamaan di tempat ini, dan yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di Jabariyah. Oh, Jabariyah. K
Kitab Jawi Lama muka surat 24 nombor 2 I'tiqad Jabariyah Rumi 39 ya. Rumi lain. Oh, bentuk dia lain. Ha, Rumi dia macam-macam rupa. Nanti tak sama muka surat dia. Tak apalah. Ikut kitab masing-masing lah ya. Baik, kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab. I'tiqad Jabariyah. Jabariyah. Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jahar. Jabar. Ya. Jabrun. Okey. Nisbah kepada Jabrun. Jawi, kalau yang pakai kitab Jawi itu betul kan? Dia tulisan dia dah pecah. Jabrun. Yakni maknanya tergagah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka iktikadnya itu dinamakan iktikad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Ni lagi jahat. Sebelum ni kita mengaji i'tiqad Qadariyah. I'tiqad ni maknanya pegangan. Dia mengaku dia Islam, tapi cara dia fikir Islam dia tak betul. Dia fikir cara Qadariyah nama dia, istilah dipanggil nama dia. Qadariyah ni dia pegang bahawa kita makhluk ni boleh buat apa kita nak, sampaikan Tuhan tengok saja. Dia kata Allah memang ada kuasa, tapi Allah bagi kuasa tu kat kita. Lepas tu dengan kuasa yang Allah bagi kat kita tu, kita boleh buat apa kita nak. Allah tengok aja. Itu Qadariyah. Qadariyah ni sesat. Tak boleh ikut. Tapi ulama tidak mengkafirkan Qadariyah. Cuma sekadar dikatakan ia sesat. Dia kafir lain, sesat lain. Kalau kafir ni maknanya memang tertolak terus. Kafir ni macam Hindu, Buddha, Kristian, itu kafir. Adapun sesat ni dia tersalah jalan. Tersalah jalan, dia kaedah dia tak betul. Contoh kalau di zaman kita ni, kalau Hindu Buddha tu kita kata kafir lah. Tapi kalau Wahabi kita tak kata kafir. Wahabi kita kata sesat. Sebab tu kebanyakan ulama tidak mengkafirkan Wahabi. Cuma ada golongan yang syadid sedikit daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah tu, ada kelompok yang keras. Mereka mengkafirkan. Tapi kebanyakan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak sampai tahap mengkafirkan mereka yang berfahaman Wahabi. Tapi mereka mengatakan fahaman Wahabi itu sesat. Apa maksud sesat? Dia ni salah jalan. Macam orang sesat lah, salah jalan. Jadi kita kena betulkan dia balik. Tapi kalau dia degil juga, itu terserah pada Allah. Allah nak terima dia ke tidak. Sebab apa? Sebab apa tak mengkafirkan dia? Sebab dia masih lagi mengucap dua kalimah syahadah. Kan? Dia mengucap gak, dia mengaku Allah Tuhan, dia mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah, dia sembahyang. Semua benda sama je. Cuma yang beza dia kata Tuhan duduk di langit. Tu beza dengan kita. Kat situ kita kata dia sesat, salah ni. Ilmu tak betul tu. Kita kata macam tu. Okey. Samalah macam Qadariyah ni. Qadariyah ni ulama tak sampai tahap mengatakan mereka tu kafir. Nampak ni, kita baca kat perenggan atas tu sikit. Atas nombor 2 tu. Dia ada kata.
Dia kata ada juga ulama maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan, maka mazhab ini hukumnya fasik. Nampak? Fasik ni maknanya berdosa besar. Ada juga ulama mengatakan kafir, tapi ada sebahagian juga kata mereka ni kafir. Tetapi yang muktamad, muktamad ni maksudnya yang paling banyak dipegang, tiada kafir. Jadi kebanyakan ulama kata tak kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada, sebab dia buat benda yang asalnya tak ada dia kata ada, maknanya atas sebab dia jahil, tak reti. Lebih kurang macam Wahabi lah. Jadi nak kata dia kafir tak tergamak, sebab dia semayang, dia mengucap kalimah syahadah apa semua. Jadi kita kata dia salah je lah, dia salah jalan gitu. Sebab nak hukum seseorang tu kafir berat, bukan boleh main-main, bukan boleh mudah-mudah nak menghukumkan seorang tu kafir. Kafir ni maksudnya duduk neraka selama-lamanya. Gamak kita nak kata orang tu duduk neraka selama-lamanya, macam kita dah ahli syurga sangat. Jadi suatu menghukumkan kafir atas seseorang tu berat, lagi-lagi orang yang zahirnya menunjukkan dirinya Islam. Kalau memang acong mutu sami tak apa, kita kata dia kafir. Nampak acong tu, acong tu jadi tok sami dekat kuih, dia kafir. Tak baik cakap dia kafir. Apa pula memang dia kafir? Tu tak apa kan, sebab memang terang jelas dia tu kafir. Tapi kalau yang dia pergi masjid, lepas tu kita nak kata dia kafir, oi berat, takut kafir tu balik kat kita balik. Gitu. Jadi faham, bila kita hidup suasana berpolitik ke apa ke, jangan sampai tahap mengkafir-kafirkan. Baik. Kemudian yang kedua ni, kita nak sambung ni, i'tiqad jabariyah. Jabariyah ni macam mana pula? Perkataan jabariyah itu nisbah kepada jabrun, atau jabarun, iaitu maksudnya tergagah. Jabar, tergagah. Tergagah di sini maksudnya terpaksa. Tergagah tu maksudnya terpaksa. Maksudnya barang siapa beriktikad, maksudnya orang yang beriktikad dengan jabariyah ni macam mana sifat dia? Bahawasanya manusia dan makhluk, manusia dan makhluk yang lain, semualah, tak kira siapa-siapa pun, jin ke malaikat ke, semua benda bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Ini pegangan mereka. Pegangan mereka berpegang bahawa manusia dan makhluk-makhluk lain bergantung dengan qada dan qadar. Qada dan qadar maksudnya takdir yang telah Allah tetapkan, sampai tak boleh ubah, kena ikut aja. Itu maksud dia, semata-mata. Tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih. Ikhtiar tu sendiri dengan maksud pilihan. Ikhtiar ambil daripada perkataan khiyar, iaitu dengan maksud pilihan. Sehingga kan pegangan jabariyah ni, dia pegang bahawa kita ni tak ada pilihan, kita kena ikut apa saja yang Allah dah tetapkan. Tu kita tak boleh ubah, kita tak ada pilihan. Sekali dengar macam betul, cuba baca dulu sampai habis. Atau boleh memilih, kita tak boleh pilih dalam hidup kita sama sekali, dia kata. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad jabariyah. Artinya, ini dihurai lagi, perbuatan baik dan jahat. Kalau seseorang tu buat benda baik ke, buat benda jahat ke, yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri. Dia buat baik ke, dia buat jahat ke, bukan sebab dia nak buat. Bahkan terpaksa menjalankan, dia terpaksa buat, menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata, sebab dia kata Tuhan yang paksa dia buat. Kalau benda baik, okey lagi. Sebab apa hang pergi semayang ni? Pergi semayang kat masjid, solat jemaah ni, dah Allah paksa aku semayang masjid, semayang jemaah di masjid, tak boleh tahan kira. Tapi kalau dia masuk clubbing, dia masuk pub, disco, dia pergi konsert Coldplay, asal hang pergi konsert Coldplay, Allah paksa aku pergi konsert. Ni i'tiqad jabariyah ni. Dia kata aku tak boleh buat apa, dan memang takdir Allah buat aku ni jadi pelacur. Itu. Kenapa hang mencuri ni? Dah Allah buat aku mencuri, bukan aku nak curi, Allah yang paksa diri aku suruh jadi pencuri.
Ini i'tiqad Jabariyah. Itu kata lagi jahat dia ni. Disalahkan Tuhan pula dah. Masam tunggu. Ha. Dia yang curi, lepas tu dia kata Tuhan suruh dia curi. Ha, dia yang jadi pelacur, dia kata Tuhan pula yang paksa dia jadi pelacur. Ha, ini i'tiqad Jabariyah nama dia. Sehingga kan dia kata aku tak boleh buat apa. Aku terpaksa ikut je. Kita pun penampar dia sebiji. Apa hang tampar aku? Tak Tuhan suruh aku tampar hang. Ha. Nak sangat Jabariyah dia kan. Ha. Ha, itu pun pandai balik mainkan dia tu. Ha, gitu. Sungguhnya i'tiqad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata. Jadi pegangan ini berpegang bahawa kita ni dipaksa oleh Allah semata-mata. Sampai kita tak boleh nak buat apa, Allah paksa kita. Buat apa pun semua Allah paksa. Buat baik ke, buat jahat ke, ha, semua Allah paksa. Ini pegangan Jabariyah ni. Pada segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau tidak, sama ada dia buat tu sengaja ke tak sengaja ke, semua Allah paksa dia buat. Dia kata jadilah manusia itu sama seperti apa tu, pucuk ru. Ha, pucuk ru, pucuk pokok ru. yang pokok kat tepi pantai tu ya. Ha, tu. Ha, pucuk pokok ru. Kenapa dia ambil contoh tu? Ha, sebab dia ditiup angin kan. Ditiup angin, ikut dia nak gimana jatuh. Ah, macam itulah dia yang tengok Jabariyah ni, dia kata kita makhluk ni jadi macam tu. Ditiup, ikutlah Allah nak letak kita kanan ke, kiri ke, pan ke, belakang ke, ikut aja. Tak boleh buat apa-apa. Ha, pucuk ru ditiup oleh angin. Tiada baginya kekuasaan. Dia tak mampu nak buat apa-apa, dia tak ada kuasa. Dan ikhtiar, dan dia tak ada pilihan. Ikhtiar tu pilihan. Dan usaha sama sekali, dan dia tak ada usaha apa-apa. Jadi hidup dia biar je. Ha, okay. Adakah betul jenis macam ni ni? Okay, kalau betul, mutayahlah masak nasi. Duduk diam. Tunggu sekejap lagi, kalau Allah nak buat memakan nasi, Allah akan buat memasak nasi. Duduk. Lapar dah ni kata. Allah cepatlah gerakkan tangan saya masak nasi. Ha, bagian lapam pandai pula cari periuk nasi kan. Ha, jadi kok mana Jabariyah ni? Ha, ni kita nak rot depa ni. Jadi maknanya manusia itu ada usaha dan ikhtiar. Maksud usaha dan ikhtiar macam mana? Bila kita lapar, kita berusaha untuk cari makanan, dan kita ada ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar tu artinya pilihan. Kita ada pilihan, kita nak makan apa. Buka peti ais, nampak ada kerang, ada daging, ada telur. Oh, bahal marah dia Jabariyah. Kan, ada macam-macam lah. Jadi kita ada pilihan nak masak apa hari ni. Ha, kan. MAHI kan, masak apa hari ini. Ha, tu kan. Ha, dia buh dalam Facebook tu, masak apa hari ini. Ha, jadi maknanya manusia itu ada usaha dan ikhtiar dia. Tiba-tiba Jabariyah kata tak ada. Kita hidup ni ikut Allah ha. Kalau macam tu duduk diam saja, duduk langok itu. Tak tahu mati macam tu. Mana ada. Mana? Ha. Baik. Maka i'tiqad ini membawa kepada tidak tidak berguna syurga neraka. Kalau betul lah i'tiqad ni betul, maksudnya syurga neraka tak ada guna. Sebab syurga tu Allah nak bagi balasan kepada mereka yang berusaha untuk jadi baik. Walaupun mereka tahu mereka lemah, tapi mereka paksakan diri mereka untuk buat kebaikan. Macam kita nak hidup pondok, bukan senang tu lah. Kadang-kadang ada ujian. Tak nak balik pondok lah, cucu nak balik rumah. Ha, ujian kat tu. Ha, kan tak pergi kan rugi pula, kelas terlepas. Ha, macam-macam. Ujian nak mengaji, nak ngapal Quran, bukan senang. Nak hafal Quran, hafal kadang-kadang senang adik-adik sekalian. Nak ngulang tu bukan senang. Ha, nak kekalkan ayat Quran tu kan. Saya mengaji dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dia pesan mereka yang hafal Quran wajib kena ulang dan kena ingat sampai mati. Kalau dia terlupa satu ayat, satu dosa. Satu ayat, satu dosa. Yang main-main, berat. Kalau terlupa satu surah, bayang. Ha, memang hafal Quran pahala besar.
Sehingga kan orang yang hafal Quran ni dikatakan menjadi wali Allah. Tapi bukan jalan atas air, jangan terai pula. Maksud jadi wali tu jadi kekasih Allah. Tak kasih macam mana ayat Quran Allah buh dalam dada dia. Ayat Quran tu firman Allah, kata-kata Allah, Allah buh dalam dada kita. Boleh ingat, boleh hafal. Walaupun pahalanya besar, kalau tak kena cara, dia akan jadi dosa yang besar pula. Sehingga kan antara dosa besar dalam dunia ni ialah melupai ayat Al-Quran yang telah dihafal. Mana melupa ayat Quran yang telah dihafal juga dikira satu maksiat. Berat. Sehingga kan kata Syekh, kalau rasa-rasalah dia tak mampu nak jaga ayat Quran, jangan paksa sangat dia untuk hafal ayat Quran. Takut nanti beban dia balik, dia berdosa. Syekh sebut macam tu. Bukan kita tak menggalakkan orang hafal Quran, tapi kalau nak hafal Quran, buat betul-betul, jaga betul-betul. Mata kena jaga kan, sikap perangai kena jaga. Jangan duduk di tahfiz ni je jaga. Keluar dari sekolah, ngonjeng naik motor apa semua, sampaikan akhirnya ayat tu akan hilang. Kena jaga. Sebab tu kena jaga. Sebab tu kalau kita pula mak ayah yang hantar anak ngaji sekolah tahfiz kan, jangan tahfiz masa hantar sekolah je, balik tak tahfiz. Kita sebagai ibu bapa pun kena main peranan. Pastikan apa yang dia buat di sekolah, dibuat juga di rumah. Mana dipaksa dia suruh mengulang, ayah pun dengar. Buat macam kat sekolah jugalah. Ada sabaknya, ada tasmiknya. Kan? Kena dengar, kena. Jangan bagi dia tengok TV, cerita bukan-bukan. Nanti ayat tu hilang. Kan? Tu kena jaga juga. Sebab berat. Berat. Tapi kalau berjaya, hasilnya sangat lumayan. Jangan takut sangat pula. Tapi maksud kata nak suruh berjaga-jaga. Tapi kalau kamu jaga elok-elok, hasilnya sangat lumayan. Kamu ahli syurga, kamu antara orang yang paling depan sekali. Allah muliakan kamu kan. Tapi kalau kamu main-main, takut-takut, bukan paling depan, paling belakang. Dia gitu. Ulama pun macam tu juga. Ulama ni bila Allah dah berikan ilmu pada dia, dia kena angkat ilmu tu, kena perjuangkan ilmu tu. Tiba-tiba orang buat maksiat, orang buat benda tak baik, buat benda-benda maksiat dosa atas muka bumi, ulama pakat diam. Sampaikan Nabi sebut dalam hadis, "Idza zaharatil bid'ah wasakatal alim fa alaihi laknatullah." Apabila perkara-perkara maksiat telah berleluasa depan mata, wasakatal alim, orang alim duduk diam, senyap tak cakap apa, fa alaihi laknatullah, maka laknat Allah jatuh atas dia. Kena laknat tu. Kalau kena laknat ni setaraf siapa? Fir'aun. Fir'aun tu laknat. Dia dosa lain, laknat lain. Dosa, berdosa je. Kita minta ampun pada Allah, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah ampunkan. Itu kalau tahap berdosa saja. Tapi kalau tahap terlaknat, laknat ni Allah buang tu. Mana berat. Waktu jangan kita buat benda main-main dalam urusan agama. Urusan agama tak boleh buat main-main. Waktu bila kita dah masuk bidang ni, orang kata menyeluk pekasam, menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Sekali dah masuk, tidak akan terkeluar, tidak akan patah balik lah. Buat sampai habis. Mengaji, ngaji betul-betul. Berjuang, juang betul-betul. Hafal, hafal betul-betul. Macam tu. Jangan oah-oah naik kat kita balik. Gitu. Dan sikit pesanan lah. Baik. Itu dia. Jadi i'tiqad Jabariyah ni dia faham bahawa manusia tak ada pilihan. Dia kata maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga dengan neraka. Jadi kalaulah kita ni ikut je apa saja Allah buat, jadi syurga neraka tu macam tak ada faedah lah. Sebab tujuan Allah cipta syurga nak bagi orang yang berusaha untuk jadi baik masuk syurga, orang yang buat jahat masuk neraka. Habis kalau buat baik buat jahat tu semua Allah je, bukan dia punya, bukan ada usaha dia, ikhtiar dia, jadi syurga neraka ni macam tak ada faedah. Bagi ganjaran buat apa, bukan dia yang buat. Macam tu. Ibaratnya macam tu. Dia kata maka ini menunjukkan Jabariyah ni tak betul. Lepas tu lagi dia kata kalau ni, kalaulah betul manusia ini terpaksa semua benda, tak berguna juga Rasul tu. Sebab tujuan Allah utus Rasul untuk membetulkan benda yang tak betul. Kita dulu zaman jahiliah, orang kafir jahiliah, datang Rasul ubah jahiliahnya kepada yang lebih baik, kepada akhlak yang lebih baik. Jadi kalaulah semua ni hidup
Allah je yang gerakkan semua sampai kita tak boleh buat apa-apa, baik payah hutur Rasul. Nah, maksudnya macam tu. Ha. Quran, Al-Quran, Al-Quran itu untuk nak didik kita. Tiba-tiba semua kita buat je, baik Quran tu tak payah. Ha, maksud macam itulah. Ha, Jabariyah, mana Jabariyah ni tak betul. Itu maksudnya. Kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu, yang dulu-dululah, kitab Zabur, Taurat, Injil, agama dan segala undang-undang, dan juga undang-undang Allah. Contoh hukum jinayat, orang mencuri potong tangan. Macam tu kita tak bolehlah hukum orang. Eh, mari sini kamu, kami nak hukumkan kamu potong tangan sebab kamu mencuri. Eh, jangan salahkan saya, bukan saya yang nak curi, Allah yang suruh saya curi. Oh, tak boleh hukum. Ha. Jadi tak bergunalah undang-undang tu. Merepek eh. Kena tahan roadblock, kena. Sibek tak pakai. Sibek tak pakai rotek mati, lesen, lesen tak ada terus, bukan mati, lesen tak ada. Semua tak ada, lampu tak nyala. Banyak bersenarai kesalahan dia. Polis berkata ni, saya nak saman awak ni. Eh, cik tak boleh saman. Asal pula? Ini semua Allah yang buat. Ha, kawan polis tu pun pening. Ni apa hal pula ni kata ni. Nak, ha, polis pun tak ngaji. Kalau dia ngaji dia faham. Oh, ni Jabariyah ni dia kata. Ha. Kan tak? Ha. Jadi, ha, tak betul lah Jabariyah ni. Ada pula semuanya benda nak salahkan Tuhan. Ha, jadi tak bolehlah nak laksana undang-undang. Habis kenapa Allah suruh laksana undang-undang? Bila Allah suruh laksana undang-undang, itu bermakna manusia itu ada usaha dan ikhtiar. Dia ada pilihan, dia nak curi ke tak nak curi. Dia ada pilihan. Ha, nah. Baik. Semuanya tidak ada faedah yang demikian itu. Ha, jadi semua ni jadi tak ada faedah kalau betul lah Jabariyah ni. Jadi salah dan sesat. Ah, nampak. Jadi Jabariyah ni salah dan sesat. Tiada bersetuju dengan akal, adat dan agama. Dan apa yang Jabariyah ni punya faham tak selari dengan pemikiran logik akal. Akal pun tak boleh nak terima. Takkan kot. Kan? Allah suruh laksana undang-undang Islam. Tiba-tiba kalau orang tu salah bukan sebab dia buat, Tuhan yang buat. Habis nak hukum macam mana? Ha, jadi akal tak boleh terima, adat pun tak boleh terima. Adat ni maknanya undang-undang adat lah, undang-undang manusia pun tak boleh nak terima. Dan agama, ha, hukum adat pun tak boleh nak terima, ha, agama pun tak boleh nak terima. Okay. Hukumnya fasik. Ha, hukum orang beretikad Jabariyah ni apa hukum dia? Fasik. Fasik apa maksud? Berdosa. Tetapi tidak ada ulama' yang mengatakan kafir. Nampak? Ha, betul, hati-hati. Jangan cepat kita kafirkan orang. Dia kata tak ada ulama' mengatakan orang Jabariyah ni kafir. Ha, tak ada ulama' di sini maksudnya sepakat ulama' tak mengatakan mereka tu kafir. Kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Ha, dia sebab fahaman ni dia menolak sesuatu yang ada. Ada di sini maksudnya makhluk tu sebenarnya ada usaha dan ikhtiar, tapi dia tolak manusia tu ada usaha ikhtiar. Jadi setakat tolak usaha ikhtiar takkan sampai jadi kafir. Lainlah kalau dia tolak Allah, tolak Rasulullah baru kafir. Ini dia cuma tolak manusia tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Ha, jadi benda yang dia tolak bukan sampai menolak Allah dan Rasul. Kalau menolak Allah dan Rasul itu baru kafir. Ha, okay. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Jadi pahaman Jabariyah ni dia kata manusia tak ada usaha, yang sebenarnya manusia ada usaha. Jadi dia menidakkan sesuatu yang sebenarnya ada. Ha, jadi kita beranggapan mereka ini jahil. Ha, mereka ini jahil, bukan sampai tahap kafir. Jahil lah, jahil sesat. Ha, bodoh, tak betul. Kalau dia bodoh dia seorang tak apa, ni dah lah dia bodoh, lepas tu dia sebarkan pula kebodohannya, itu kita panggil sesat. Sesat. Dia ajak pula orang lain ikut pandangan dia, itu tak betul. Ok, tak boleh. Benda ni kita cerita Jabariyah Qadariyah ni, zaman sekarang taklah sebut Qadariyah Jabariyah, tapi ada tak orang faham macam ni? Ada. Sebab tu hati-hati, jaga-jaga. Macam hari tu
Hari tu bila kita marah-marah harga minyak naik kan, dia boleh jawab dia, dah nak macam mana, ni takdir Allah. Kehendak Allah dah harga minyak naik, bukan kehendak kita. Ha, ni ciri-ciri jabariah lah tu. Oh, senang ni apa-apa sikit Allah kan. Yang peliknya bila benda yang tak elok berlaku, dia salahkan Allah. Benda yang elok dia kata dia. Ini kadang-kadang berlegar dalam masyarakat kita. Contoh bercerai laki laki bini, suami isteri. Awak bercerai tu. Kata. Nah, awak macam mana? Allah kata tak ada jodoh. Dia salahkan Allah. Dia salahkan Allah yang buat dia tak ada jodoh. Kan? Tapi bila kita tengok pasangan tu bahagia sampai ke tua, amboi sampai tua-tua pegang tangan lagi, so sawit kata. Sweet lah, sweet. Sweetnya. Amboi tengok orang lah, kita pandai jaga bini. Dia kata dia. Tak kata, dia tak kata Tuhan jodoh panjangkan jodoh dia, dia kata dia. Bila meniaga rugi kan. Oi, macam mana asal bankrap ni meniaga ni? Allah tak ada rezeki, Allah tak bagi rezeki. Salahkan Tuhan. Bila meniaga untung, hai. Tengok kita masuk kursus banyak mana. Kita pandai niaga. Manusia jenis ni jahat. Kita patut hati-hati kita bercakap ni. Jangan cepat bila benda jahat nak salahkan Tuhan. Jadi sepatutnya kita terbalikkan dia. Bila bercerai laki bini, salahkan diri kita. Aku yang tak pandai jaga bini aku, tu yang bercerai tu. Kan? Salahkan diri. Bila panjang jodoh, Allah yang panjangkan jodoh kami. Kan? Bila meniaga rugi, macam mana aku bodoh tak pandai meniaga. Salahkan diri ya. Bila meniaga untung, Allah murahkan rezeki kami. Wah, betul. Ini semua Tuhan. Tak kenanya Tuhan. Boleh tak? Tiga. Sikit lagi. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Macam panjang juga ni. Kita baca yang mana kita mampu dulu lah. Perkataan ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Disingkatkan kat Malaysia dipanggil aswaja. Bukan apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli-ahli lah. Membership. Sunnah maknanya mengikut sunnah Nabi. Wal jamaah wa tu maksud dan. Al jamaah ni maknanya kita hidup secara berjemaah, beramai-ramai. Jangan hidup lone ranger. Jangan hidup seorang-seorang. Sebab seorang-seorang ni bahaya. Nabi kata diterkam serigala, diterkam singa. Cuba kita sembahyang seorang dengan sembahyang jemaah, ada beza tak? Kalau sembahyang seorang selalu terlupa rakaat, betul tak? Allahu akbar. Satu ke empat lah. Tunggu nah, satu ke empat. Orang patut satu ke dua. Ni satu ke empat tu. Dah berapa lah. Kita kalau sembahyang seorang, kalau sembahyang jemaah jarang-jarang. Sebab kata Tok Guru, contoh kalau ada 10 ekor setan, kita sembahyang 10 orang, setan tu dia ambil seorang, seekor setan ambil seorang. Jadi tak teruk sangat kena kacau. Tapi kalau sembahyang seorang, 10 ekor setan tu sebu kita seorang. Tengok habis semua tersasul. Kan? Terlupa dalam terlupa rakaat, terlupa tahiyat awal, semua terlupa. Cuba. Lah kali terlupa pakai kain. Habis dah sembahyang, dah kain tak pakai. Ada habis dia kacau habis. Dia kacau. Itulah kena hidup berjemaah. Semayang pun digalakkan berjemaah. Buat apa pun berjemaah. Gitu. Sebab bila berjemaah kita silap, ada orang tegur. Macam jadi Tok Imam, Tok Imam salah, makmum tegur. Kan? Ada kebaikan di situ. Baik, selesai. Perkataan ahli sunnah wal jamaah itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi. Itu maksud sunnah tu. Orang yang mengikut perjalanan Nabi. Macam mana hidup kita hidup seperti hidupnya Nabi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqabbala minhu. Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Apa maksud? Siapa yang cari agama selain agama Islam,
Bukan maksud siapa yang pergi jadi Yahudi atau jadi Kristian, itu kalau jadi memang kafir terus. Tapi maksud agama di sini ialah cara hidup. Dalam erti kata lain, makna ayat ni, siapa yang mencari cara hidup selain daripada cara hidup Islam, fala yuqabala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Persoalan timbul, apa itu cara hidup Islam? Cara hidup Islam ialah cara hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sunnah. Jadi apa saja kita nak buat, kena ikut hidup cara Nabi kita. Barulah diterima Allah. Kalau hidup tak ikut cara Nabi, falai yuqabala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Walaupun ia nampak benda baik, tapi bukan ikut cara Nabi, takkan diterima. Takkan diterima oleh Allah SWT. Sebab yang terbaik itu Nabi. Tiba-tiba kita nak buat cara yang lebih baik, konon-konon lebih baik daripada Nabi, mana ada? Sebab tu ada seorang sahabat, tiga orang dalam hadis. Tiga orang ni dia pergi jumpa isteri Nabi. Dia pun tanya isteri Nabi, apa amalan Nabi kat rumah? Isteri Nabi pun ceritalah, Nabi kuat sembahyang tahajud. Nabi ni sembahyang, lama mana dia sembahyang, lama mana tu juga dia tidur. Baginda. Contohlah, katakanlah Nabi tidur satu jam, Nabi akan bangun dan solat satu jam. Lepas tu tidur balik satu jam, bangun balik, solat satu jam. Lepas tu tidur balik satu jam. Lama mana Nabi tidur, lama itulah Nabi ibadat. Kita lama mana kita tidur, sikit je kita ibadat. Itu kita. Jauh. Tapi Nabi macam tu. Nabi ni tahajud, bagi Nabi macam wajib. Bukan macam wajib lah, memang wajib. Bagi kita, ia sunat. Jadi, bila sahabat ni dengar amalan Nabi dahsyat, semayang sunatnya, puasa sunatnya, zikirnya, apa semua, sahabat ni sampai tercengang. Tiga orang ni. Yang seorang ni kata, Allah, jauhnya kita dengan Rasulullah. Habis macam mana ni, dia kata. Yang seorang ni jawab, dia kata, kalau macam ni lah, aku nak semayang malam, tiap-tiap malam tanpa tidur, dia kata. Aku tak nak tidur langsung, aku nak semayang aja. Kan, yang seorang ni kata. Orang kedua pula kata, aku nak puasa tiap-tiap hari sampai tak nak buka. Tak nak buka tu kan, puasa tiap-tiap hari. Masyak, yang orang kedua ni. Orang yang ketiga pula kata, kan, aku tak nak menikah, aku tak nak kahwin, sebab aku nak buat ibadat aja. Tengah tiga-tiga ni kata, Nabi sampai. Nabi dengar. Nabi kata, aku dengar apa kalian kata. Wahai sahabat, kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah aku ni Nabi, dan aku orang paling bertakwa di sisi Allah. Maksud bila Nabi kata aku orang paling bertakwa, bukan Nabi belagak dah, tapi maksud takwa di sini takut. Maksudnya Nabi, akulah orang yang paling takut dengan Allah. Walaupun Nabi tu Nabi dah, kekasih Allah, jamin dah syurga, tapi Nabi lah orang yang paling takut kepada Allah. Sebab apa Nabi orang paling takut pada Allah? Kita kena ingat, flashback balik cerita lama, Iblis. Sebelum dia jadi Iblis, nama dia apa? Azazil. Ingat, tak payah ingat apa? Nama orang jahat. Azazil ni, dia dulu masa tu dia tak jahat lagi. Dan Azazil ni antara disebut sebagai makhluk mukarrabin, makhluk yang paling rapat dengan Allah. Paling rapat dengan Allah. Sehingga rapatnya tu, dia overconfident. Dia rasa diri dia ni dah tahap tinggi, dapat dengan Tuhan, dia takkan diapa-apakan oleh Tuhan. Dia tak sedar dia tu hanya makhluk, dia hanya hamba. Allah boleh buat apa saja atas dia, tapi dia act, dia sombong. Sehingga kan viral waktu tu, zaman tu dah ada dah viral. Viral dengar kata ada satu makhluk yang akan dilaknat Allah. Tapi tak tahu lagi makhluk tu siapa. Jadi makhluk-makhluk lain semua takut. Bila takut, jumpa dia lah, sebab dia paling rapat dengan Allah. Jadi minta dia lah doa dengan Allah. Azazil, tolong doa kepada Tuhan, janganlah laknat kami. Boleh? Dia kata. Dia pun doa. Ya Allah, jangan laknat dia, jangan laknat dia, jangan laknat dia. Habis semua orang dia doa, jangan laknat. Siapa dia tak doa? Diri dia sendiri dia tak doa. Sebab dia overconfident. Takkan aku kena laknat kot? Aku dengan Tuhan gini. Takkan kot? Dia overconfident. Ada tak di kalangan pelajar
dia rapat dengan Ustaz Jafri ke atau rapat dengan guru dia, dia jadi confident. Aku takkan kena ya. Bahaya confident tu. Sebab nanti dia rasa bebas dia nak buat salah sebab dia tahu guru rapat dengan dia. Guru takkan salahkan dia. Bahaya macam ni Azazil, perangai Azazil lah tu. Akhirnya benda yang dijanjikan Allah berlaku. Allah nak laknat satu makhluk. Jadi Allah sebabkan dia doa orang lain tak kena laknat, semua tu tak kena laknat, yang kena laknat dia. Dia kena laknat. Sebab tu Nabi kata, aku orang paling bertakwa. Maksud takwa di sini paling takut. Walaupun Nabi tu kekasih Allah, tapi Nabi paling takut dengan Allah sebab Nabi kenal siapa Allah. Sebab Allah ada kuasa untuk melaknat siapa saja yang dikehendak. Jadi Nabi dia takut pada Allah. Jadi kata Nabi, aku orang paling takut dengan Allah. Dalam keadaan aku paling takut dengan Allah tu, aku tetap tidur walaupun aku tahajud. Aku semayang, aku taklah semayang sampai tak tidur. Aku tetap tidur dan aku semayang, kata Nabi. Dan aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Dan aku menikahi wanita-wanita, kata Nabi. Nak memberi isyarat bahawa jangan kita over dalam beribadah sehingga melangkaui apa yang Nabi buat. Padahal Nabi amalannya yang paling terbaik. Gitu. Sebab tu jangan, sebab tu istilah orang dulu-dulu, nenek moyang kita dulu, dia kata apa? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Apa maksud buat baik berpada-pada? Maknanya dalam nak buat baik pun pada-pada. Jangan over, jangan melampau, jangan melebih. Maknanya janganlah over sangat. Aku nak hafal Quran daripada pagi sampai malam, aku tak nak tidur. Sagi tak tahu Quran entah mana, nak rehal entah mana, terbongkang itu. Quran jatuh habis berselerak macam tu. Kan jadi hilang adab pula dengan Quran. Jadi pada-padalah. Sebab tu kita ada sistematik, guru dia tahu. Okey. Minggu ni hafal juzuk berapa? Ni dia ada step-step dia. Jangan gopoh. Jangan gopoh gapah. Ikut step pelan-pelan. Akuilah kelemahan diri kita, jangan terlalu nak cepat-cepat. Takut dia bukan dia bukan satu matlamat yang baik, dia jadi hawa nafsu saja. Mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai. Maksud wal jamaah tu mengikut perjalanan orang ramai. Orang ramai mana? Orang ramai yang soleh-solehah. Kita ikut pendapat ramai. Sebab tu dalam ahli sunnah wal jamaah kita berpegang pada pendapat jumhur. Bila pendapat tu paling kuat dan ramai, itu pendapat yang dipegang. Itu kita punya pegangan. Jadi ikut. Cuma zaman dah ni nak ikut orang ramai kena hati-hati. Istilah kata Syekh Nuruddin, kena ada ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab hari ni kalau kita ikut orang ramai, orang ramai pun hanyut ke laut juga. Takkan kita nak ikut orang ramai yang ke laut tu. Jadi nak ikut pun kena tengok orang ramai yang macam mana. Orang ramai yang baik-baik, orang ramai dari kalangan alim ulama, kita ikut mereka itu. Gitu. Iaitu orang yang beriktikad bahawa hamba itu tidak digagahi. Pegangan ahli sunnah wal jamaah berpegang makhluk ni tidak digagahi semata-mata. Maksudnya apa? Makhluk ni tidak dipaksa oleh Allah semata-mata. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya. Dan juga ahli sunnah wal jamaah berpegang kita ni tak ada kuasa. Dalam masa yang sama kita tidak dipaksa. Okay? Jadi maksudnya kita tolak qadariyah dan jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah pun bukan, jabariyah pun bukan. Qadariyah kata makhluk ada kuasa, kita ahli sunnah kata makhluk tak ada kuasa. Jabariyah pula kata makhluk ni sampai tak ada kuasa kena ikut aja Tuhan, kena paksa. Kita jawab, kita ahli sunnah wal jamaah tak pegang makhluk itu sampai kena paksa. Kita memang tak ada kuasa tapi tak sampai dipaksa. Boleh faham? Dekat situ beza dia tu. Tetapi dia kata ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Jadi bila kita ada pilihan, kita pilih sesuatu dalam pilihan kita, itulah menunjukkan usaha dan ikhtiar kita. Macam tadi ni, kita nak ke masjid, kita nak semayang. Kita ada pilihan tak? Nak pergi ke tak nak pergi?
Ada pilihan. Nak pergi tak nak pergi ya? Ni batuk ni. Baru dua kali batuk rasa tak nak pergi dah. Kan? Tak sehat lah kata. Jadi kita ada pilihan, nak pergi tak nak pergi. Ni Mujo duduk di pondok. Di pondok okey lagi. Kalau duduk di rumah, ujian dia lagi berat. Time nak pergi masjid lah. Drama minggu ini. Di televisyen tu. Kenapa? Alamak. Nak ini episod akhir pula ni. Nak pergi ke tak nak pergi? Tu bahaya. Ikhtiar. Jadi maknanya kita ada usaha dan ikhtiar. Kita ada pilihan. Atas pilihan tu lah Allah nak bagi pahala ke dosa. Kita pergi ke Allah bagi gandaan pahala. Bukan sangat pahala, gandaan. Sebab dia boleh lawan hawa nafsu dia. Kan? Dia boleh tolak benda yang yang tak, yang orang cakap apa, yang lara. Bukan senang. Kan tak? Dia ikut kehendak nafsu dia. Habislah pula. Kan tak? Macam tu. Jadi ada pilihan. Yang tiada memberi bekas. Tetapi setiap pilihan tu pula bukan kuasa kita. Tapi kuasanya Allah. Pegang situ pula. Jangan pula kita rasa, oh aku ada kuasa untuk menentukan pilihan aku. Tak. Yang pilihkan tu pun sebenarnya Allah tolong pilihkan kita. Dia jadi dia main tengah-tengah. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Dari segi hakikat, sengaja kita pilih benda yang kita pilih tu pun sebenarnya Allah yang pilihkan. Macam tu. Sebab tu kata Habib Ali Zainal Abidin, antara tanda kita nak dapat sesuatu, Allah gerakkan hati kita berdoa pada Allah untuk minta sesuatu tu. Contoh, kita teringin nak pergi haji, kita pun terdetik di hati doa, ya Allah, nan izinkanlah aku dapat pergi haji tahun depan contoh, ataupun tahun ni ke. Kita doa sungguh-sungguh doa. Boleh jadi dengan sebab doa itulah kita dapat pergi haji. Yang sebenarnya yang gerakkan hati kita untuk berdoa tu pun Allah. Sebab Allah memang nak bagi dah, tapi Allah gerakkan hati kita meminta. Sebab tu kena banyak meminta. Sebab tu dengan Allah kena banyak minta, dengan makhluk kurangkan minta. Tapi kita terbalik, dengan makhluk banyak minta, dengan Allah tak minta-minta. Allah tak suka tu. Dengan Allah sikit-sikit minta, sikit-sikit minta. Allah suka hamba dia minta selalu. Sebab tu ada ulama juga berpegang bahawa kalau nak doa, biar doa yang sama. Sebab Allah suka minta minta benda yang sama berkali-kali. Allah takkan jemu. Yang jemu kita makhluk. Jemu kita makhluk. Kan tak? Cuba minta, ustaz pun jemu. Ustaz nak pinjam singgit. Oh, singgit. Alah singgit, 10 ringgit lagi. Hari pertama, hari kedua, ustaz nak singgit. Dia dah dah singgit. Ambil lah RM5 pula. Esok minta lagi, ustaz nak singgit. Singgit. Dia dah buat tinggi sikit dah suara tu. Dia pun bagi singgit, ngam-ngam singgit. Sebelum ni RM10 bagi singgit. Esok datang lagi, ustaz nak singgit. Lain dah macam ke singgit. Dah. Suara pun dah lain. Esok datang ni, ustaz, baru ustaz, apa? Esok baru datang, tak panggil lagi ustaz. Nampak ni? Nampak? Padahal minta benda sama. Bukan banyak pun singgit je. Tapi orang jadi meluat, orang jadi jemu. Dia ni tak habis-habis. Memanglah singgit-singgit. Tapi bankrupt kat aku, singgit-singgit. Jadi orang sakit hati. Itu makhluk. Allah dah minta lah. Kita buat salah, patut minta ampun. Patut buat salah lagi, minta ampun. Buat salah lagi, minta ampun. Allah tetap maafkan kita. Patut kita malu dengan Allah. Banyak kali dah kita minta ampun, tak nak buat dah, buat lagi. Allah, saya janji saya tak nak ngumpat dah lagi. Baru amin, Jah, ada cerita baru. Ada kenama Jah, minta maaf. Ni contoh aja. Kan? Ada pula. Lepas tu minta maaf pula, ya Allah. Masuk Ramadan minta ampun. Lepas tu buat pula. Nah, itulah Allah. Allah tak pernah jemu memaafkan kita. Kita yang jemu untuk berdoa pada Allah. Lepas tu banyaklah minta pada Allah. Dengan makhluk ni, kurang-kurangkanlah minta. Tak usah minta sangat. Dengan Allah banyakkan minta. Okey? Jadi itulah pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita baca perenggan pertama saja. Dengan kedua nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang. Jadi berhenti dekat walhasil sekalian makhluk. Dia akan hurai lagi lah. Saya cuma nak bagi nampakkan beza je.
Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pegangan Qadariyah dan Jabariyah. Itu kita sambung sikit aja lagi, iaitu kitab Minhajul Abidin. Kita berhenti dekat mana? Muka surat 17. Cuba baca sikit. Ada ayat Quran apa-apa tak kat situ? Allahulazi. Sebab kadang kita punya cetakan tu tak sama. 27. Yang baru 27. Bawah sekali. Oh, tak ada saya. Siapa yang sama dengan saya? Tak ada siapa sama dengan saya. Aqabah tama, aqabah, aqabatul ilmi. Oh, okey, okey, okey. Allahu akbar, okey, jumpa dah. Saya punya 19. Ha, lama punya. Okey, baik, kita sambung sikit. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Allahulazi, salah suatu daripada keduanya firman Allah Ta'ala, Allahulazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan daripada bumi seumpama jua diturunkan pekerjaannya antaranya supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu atas tiap-tiap suatu amat kuasa dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senya telah meliputi dengan tiap-tiap suatu ilmunya. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu, istimewa pula ilmu tauhid. Dan ayat yang keduanya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiada kami jadikan jin dan insun manusia melainkan kerana menyembah mereka itu. Okey, baik, ini cerita tentang aqabah yang pertama, iaitu aqabatul ilmi. Kita ringkas ingatkan balik. Dalam perjalanan hidup kita untuk mendekatkan diri pada Allah, kita kena mengharungi 7 cabaran, 7 rintangan, 7 cabaran yang dinamakan oleh Imam Ghazali sebagai aqabah. Aqabah tu maksud bukit. Jadi 7 bukit kita kena lalu. Jadi bukit yang pertama atau cabaran yang pertama ialah ilmu. Siapa-siapa pun kalau nak hijrah ke, nak berubah ke, apa nama, perkara pertama dia kena masuk iaitu ilmu. Mu'alaf ke dia nak dia masuk Islam, benda pertama dia kena buat ilmu, mengaji dulu. Artis nak berubah ke, nak hijrah ke kan, nah, jangan terus pergi berdakwah ke apa, ilmu dulu. Sebab dia nak berdakwah macam mana kalau ilmu pun tak ada. Jadi dia kena mengaji dulu ilmu ni, pentingnya ilmu. Kemudian di sini Tok Syekh bawa datang dalil-dalil menunjukkan ilmu itu sangat penting dan sangat utama. Maka dia kata, dan ketahui, saya baca sikit atas tu, dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu dan ibadat itu 2 permata. Okey, baik, 2 benda yang kita kena ada sebagai bekalan yang kita nak bawa balik bertemu Allah. Okay, macam ni konsep ringkas dia. Nak masuk syurga kena ada apa? Kena ada pahala, betul. Dan berbezanya kuantiti pahala yang kita ada itulah membezakan kedudukan syurga seseorang. Syurga ada 8 tingkat, aling atas, bawah, tengah, bawah dan sebagainya. Jadi beza seseorang tu dapat masuk syurga tu bergantung dengan pahala dia banyak mana. Lagi banyak pahala, lagi tinggi kedudukan syurga dia. Syurga dengan para nabi. Kalau biasa-biasa je, tengah-tengah je. Kalau rendah je, cukup-cukup makan, duduk bawah. Tapi syurga jugalah, cuma tak sama.
Ha, dia pun jawab kata tak apalah ustaz, dapat bawa sekali pun janji syurga kata. Sekarang dia jawab gitu. Nanti kat sana tengok kawan kita duduk atas. Ha, kita berkata, oh, eh, awak bidadari, bidadari hang lagi cantik dia dan akunya. Ha, macam mana? Atas lagi power lah. Ha, nan, lagi power. Sebab tu kita jangan menyesal kemudian hari. Biar menyesal sini. Jadi nak masuk kena ada pahala. Nak dapat pahala macam mana nak nak dapat pahala? Kena beramal. Ha, kita semayang ni dapat apa? Pahala. Kita mengaji dapat pahala. Kita baca Quran dapat pahala. Jadi kita kena beramal baru dapat pahala. Persoalan ni pula macam mana nak beramal? Nak beramal kena ada ilmu. Ha. Sebab apa? Sebab bila amal tanpa ilmu dikhawatiri amal tu salah. Bila amal tu salah boleh tak dapat pahala? Tak dapat. Jadi sia-sia. Penat je buat. Gedegang-gedegung semayang. Sampai berlekuk dahi. Orang dua je calik hitam, dia sampai lima. Oh, kuatnya. Tapi semayang tak betul. Ingat tak? Ha, niat tak ada dalam hati. Dia niat usolli saja. Tak sah semayang. Ambil wuduk tak kena. Slipper tak cabut, kaki duduk atas slipper, atas lantai siram-siram gitu. Tak sah wuduk. Tak sah wuduk, tak sah solat. Nampak? Mandi wajib, tak rata air. Main cincai-cincai mandi, cincai-cincai mandi. Nah, dia tak bertenggong. Sampai dalam kitab Mekah kata kena bertenggong dan jirus air supaya air lalu di celah-celah. Dia semayang berdiri. Sehingga ulama kata siapa mandi wajib langsung tak bertenggong, hanya berdiri saja, memang tak sah mandi wajib dia. Sebab punggung akan terkapit gitu lah masa kita berdiri. Air tak lalu celah, maka air tak rata. Dia pakai macam tu lah mandi. Lepas tu dia pergi semayang apa semua, semayang dia semua tak terpakai berpuluh-puluh tahun. Akhirnya kosong, tak ada solat dihadapkan di hadapan Allah. Ha. Jadi bila tak ada pahala, tak boleh masuk syurga. Ada saya buat banyak kali dah, buat tapi salah. Jadi itu menunjukkan ilmu tu penting. Ha, tapi bukan semata-mata ilmu. Kalau dia alim saja tapi dia tak semayang, dapat tak pahala? Tak. Sebab nak dapat pahala tadi syarat dia beramal. Jadi kalau berilmu saja tapi tak beramal, tak ada faedah tak? Jadi yang kita nak dua-dua, ilmu dan amal. Ha, tu maksud dia kata ilmu dan amal itu dua permata. Ha, ilmu dan ibadat itu dua permata. Kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang dan pengajar segala orang yang mengajar. Ni saya baca sikit atas tu sebab saya nak nampakkan apa yang dia nak cerita ni. Tetapi kerana keduanya diturunkan segala kitab dan disuruh segala pesuruh. Tapi kerana keduanya dijadikan bumi dan segala langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian. Maka, okey, baru kita nak sambung ke pengajian kita ni. Maka tilik olehmu. Tilik ni maknanya perhati betul-betul. Ha, itu maksud dia. Perhati betul-betul dengan pandangan mata hati. Bukan mata kepala, mata hati. Akan dua ayat di dalam kitab Allah Ta'ala. Ini dia bawa dalil. Salah satu daripada keduanya firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi ni. Allahulladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Maksudnya Tuhan yang menjadikan tujuh petala langit dan daripada bumi seumpamanya jua. Maksud seumpamanya jua, bumi pun tujuh petala juga. Ha, cumanya kat sini ada perbahasan sikit. Allah sebut langit dengan samawat. Allah sebut bumi dengan al-ard. Okay, samawat itu dengan maksud jamak, banyak. Al-ard dengan maksud mufrad, satu. Sebab tu kita sebut tujuh petala langit. Langit-langit, kita sebut langit-langit. Langit tu ada tujuh. Tapi bumi, kita sebut satu. Satu bumi. Tapi sebenarnya bumi tu pun ada tujuh petala. Maksud petala ni lapisan. Kenapa langit Allah sebut dengan panggilan jamak, bumi Allah sebut dengan panggilan mufrad? Jamak maksudnya banyak. Kerana langit tu, setiap satu langit ke satu langit, dia ada gap. Langit ni tebalnya 500 tahun perjalanan. Dia punya tebal, jarak dia tu. Macam mana 500 tahun perjalanan tu, apa maksud dia?
ambil seekor kuda yang paling laju dalam dunia ni. Seekor kuda ni dia lari laju gila, dan kuda tu kita suruh dia lari selama 500 tahun. Begitulah jarak dia. Ada ke kuda boleh lari 500 tahun? Tak ada. Kan? Tapi nak gambarkan begitulah jarak dia. Maknanya jarak besar betul lah, tebal. Itu satu langit. Lepas tu dari satu langit ke satu langit pula ada ruang kosong. Ruang tu kosong. Ruang kosong tu pun kata ulama 500 tahun perjalanan juga. Dan ruang kosong tu ada apa? Ruang kosong tu ada malaikat yang duduk. Nabi buat, Nabi tunjuk kat sahabat rupa langit. Sahabat tanya macam mana langit tu? Nabi buat gaya tangan macam ni. Bengkok tangan Nabi. Sahabat tanya kenapa bengkok begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, langit tu kelihatan melendut, yakni bengkok, kerana beratnya nak tanggung bilangan malaikat yang ada pada setiap langit. Nak menunjukkan di setiap langit itu tak tahulah berapa bilangan juta bilion ke apa malaikat duduk setiap satu langit. Satu naik langit kedua, malaikat lagi. Naik langit ketiga, malaikat lagi. Macam tu. Lapis langit tu macam tu. 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan, 500 tahun perjalanan. Mana langit tu jauh lah. Sebab tu orang buat kajian sains, dia kaji je. Tapi dia sungguh-sungguh melepasi angkasa sampai jauh-jauh, tak ada. Kajian saja, tak boleh lepasnya. Kan? Gitu. Baik. Itu langit. Adapun bumi, Allah sebut dengan lafaz mufrad, makna satu bumi. Sedangkan bumi itu ada 7 petala juga, tapi Allah sebut satu. Kerana sebut satu tu sebab lapisan bumi itu rapat. Setiap 7 lapis tu, 1, 2, 3, 4, 5, dia rapat. Macam macam kek lapis. Kuih lapis. Kuih lapis ke kek lapis? Bak makanan. Tapi macam tu lah. Macam tu. 7 lapis. Rapat. Tu panggil 7 petala bumi. Okay. Itu dia. Jadi ayat Quran ni Allah jelas dah. Jelas sungguh. Jadi Allah yang jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maksudnya sini Allah nak buat dia jadi gap pun Allah boleh buat. Nak jadi rapat pun Allah boleh buat. Semua dengan kuasanya Allah. Diturunkan pekerjaannya antaranya, maksudnya Allah yang menguruskan kedua-duanya, baik mana makhluk yang hidup di langit atau makhluk yang hidup di bumi, semua Allah yang menguruskannya. Kita duduk atas bumi ini, dalam bumi cacing apa semua, entah benda apa duduk dalam tu, semua Allah urus. Itu belum cerita laut lagi, dasar laut, orang jumpa ikan pelik-pelik dalam tu, itu semua Allah punya kuasa, Allah buat. Supaya kamu ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Maksudnya apa? Bila kamu mengaji tentang ilmu alam ini, ilmu sains ni, kamu pasti akan jumpa benda-benda yang pelik-pelik. Macam tadi lah, dia pergi ke dasar laut, dia jumpa binatang pelik-pelik. Itu Allah, Allah jawab dah dalam Quran, untuk menunjukkan Allah Taala itu amat berkuasa. Kalau ikut logik, makhluk dia perlukan oksigen, hatta ikan juga. Tapi kalau dah duduk sampai dasar laut, oksigen mana dia nak ambil? Kan? Tapi boleh hidup. Ikan sebelah, pelik tak? Nak tengok ikan sebelahan. Sebelah dia ada rupa, sebelah lagi tak ada rupa. Hidup dia. Cuba kita sebelah. Boleh hidup. Nah, tapi Allah boleh buat. Allah boleh buat apa saja Allah nak buat. Walaupun pada kita nampak ianya pelik, tapi bagi Allah tak pelik, sebab Allah boleh buat apa saja. Saya itu pi apa nama, bawa anak jalan-jalan masuk dekat macam akuaria apa benda, tahu nama dia, ada penguin ni kan. Penguin tu tangan dia gini je. Lepas tu bila dia masuk dalam air, dia kepak gini, suk suk. Macam mandi dia sekali kepak suk laju kan. Lepas tu sekali, pernah sekali mandi swimming pool dekat hotel, saya try buat suk jatuh bawah. Tak jadi. Macam mana? Tak payah macam mana-macam mana lah, itu kuasa Allah. Kita buat tak jadi. Burung sama tak? Kita tengok burung. Bukan dia teruk-teruk kipas dia, sekali sap cuk dah terbang. Sup sup su ni tu. Kita try buat 14 kali. Tak terbang. Walaupun kita tak bulu sama bulu dia, tak jadi. Sebab yang terbangkan bukan bulu tu, Allah. Kan? Kalau Allah kata terbang, terbang. Kan?
semut macam-macam. Saya suka kaji tengok kan, semut tu sajalah saya nak test, bukan nak bully dia. Saya tolak dia jatuh meja. Degup dia jatuh, jalan dia nak balik, tak mati. Kalau ikut nisbah saiz dia tu dengan tinggi meja ni, kurang-kurang kira macam 20 tingkat bangunan ni. Patut kan jatuh mati lah, tak mati sebab kaki halus je. Kita logik kita, kaki dia halus, jatuh mesti mati ya. Tak mati, jatuh, elok jalan. Cuba kita tak payah kata 20 tingkat, 2 tingkat balik ngurut dah. Nampak, itu kuasa Allah. Itu nak lawan Allah lagi. Mau buat tengok macam mana Allah buat, boleh buat? Tak boleh. Itu dia. Dan bahawasanya Allah SWT senya telah meliputi dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya. Semua Allah buat ni, Allah tahu dengan ilmu Allah. Allah tahu. Macam tadilah, kalau ikut ilmu kita, semut tu jatuh mesti mati. Sebab ni tinggi ni. Ilmu Allah kata tak mati. Jatuh, relax, steady je. Itu menunjukkan, bila kita buat semua ni, yang kita pandang semua ni, kita akan rasa apa? Bodohnya aku. Apa tahu diri kita bodoh? Sebab tu sepatutnya orang bila dia mengaji sains, lagi kuat akidah dia sebenarnya. Selagi dia sedar diri dia lemah, Allah tu maha hebat. Tapi kenapa hari ni orang mengaji sains lagi sombong jadinya? Sebab apa? Sebab dia mendahulukan ilmu akademik daripada ilmu agama. Tu yang berlaku. Dia sibuk belajar sains dulu, agama dia tak belajar. Akhirnya dia kenal sains bukan dengan nampak Allah yang maha hebat, tapi dikenal sains sebab dia nampak saintis yang hebat. Maka digembar-gemburkan nama para saintis, Albert Einstein, Isaac Newton, sampai sekarang pun saya duk ingat lagi nama dia. Ada mak, ada kita ni diangkat-angkat, padahal mereka ni kebanyakannya orang Israel, orang Yahudi. Itulah Allahu Akbar. Nama ulama satu habuk tak ingat. Mana kita dan memadalah dengan ayat ini, maksud memada cukup dengan ayat ni. Kalau kamu faham betul-betul, kamu akan rasa diri kita ni lemahnya, bodohnya kita, dan kita tahu betapa pentingnya ilmu. Macam saya duk hurai tadi lah, begitu fikir bila kita nampak Allah lemahnya aku, dengan ayat ini akan menunjukkan dalil atas kemuliaan ilmu. Istimewa pula ilmu tauhid, dan paling-paling istimewa ialah ilmu tauhid, paling nombor satu. Imam Ghazali kata, sebab apa? Sebab dengan ilmu tauhid lah dia akan nampak Allah, semua nampak Allah. Saya hari tu forum dengan Ustaz Nik Bakri Nikmat. Dia pakar dalam ilmu kekeluargaan Islam, sebab dia ambil master bahagian tu. Jadi dia ajar, dia kata jangan letak apa pun dalam hati kita melainkan Allah semata-mata. Hatta pasangan kita pun jangan letak dalam hati. Kan? Jangan letak dalam hati. Letak hanya Allah. Lepas tu dia ajarlah, dia kata, "Ustaz, balik nanti ustaz cakap dengan pasangan ustaz. Awak, kan, saya akan keluarkan awak daripada hati saya." Tapi pakai helmet siap-siaplah. Takut tak dan habis cakap legung kena kan. Awak ada perempuan lain ke? Dia tuduh kita tak, sebab hanya Allah sahaja ada dalam hati saya. Balik nanti buat macam tu. Kalau ada suami lagi sebut, panggil suami apa? B. Baby. Kan, saya nak keluarkan baby daripada hati saya. Dia ajar macam tu, Ustaz Nik kata macam tu, supaya kita nak tanamkan biar Allah je. Jadi saya mencintai awak kerana Allah. Bukan kerana kecantikan awak, bukan kerana apa-apa yang ada pada awak, tapi kerana Allah kita bercinta berkasih sayang. Barulah datang kebahagiaan. Lepas tu dia kata, kalau orang mencari kebahagiaan atas rupa paras, rupa paras akan hilang. Jadi mana bahagianya? Kalau cari kebahagiaan disebabkan tengok suami tu duit banyak, satu hari nanti duit dia pun mungkin akan kurang, kita kena hidup susah dengan dia, mana kebahagiaan dia? Tidak. Bahagia tu kerana Allah. Kerana Allah sentiasa ada. Gitu. Kan, itu yang dia ajar. Letak di hati, biar hanya Allah saja. Lain, bawa keluar daripada hati, buh di tangan. Masuk buh di tangan, itu sebagai satu amanah. Allah bagi pasangan hidup kita jaga dia sebagai amanah daripada Allah.
Sebab tu kalau orang perempuan faham macam ni, dia hormat suami dia kerana Allah. Dia tak nak orang cakap apa, bercakap kasar dengan suami dia kerana dia tahu ini amanah Allah. Nanti Allah akan marah kat aku balik sebab aku bertindak kasar kepada amanah yang Allah berikan kat aku. Ha, lelaki pun macam tu, dia jaga bini dia sebagai satu amanah Allah. Allah suruh jaga isteri tu sebab orang perempuan ni lemah, tulang yang bengkok. Allah suruh jaga, kita pun jaga dia baik-baik. Kalau faham konsep ni, keluarga akan jadi bahagia. Tu je poin dia, nah, punca dia. Tapi kalau tak faham konsep ni, tu yang bergaduh, tu yang kadang-kadang awak, dia akan ungkit semua. Awak tahu tak, bil elektrik selama ni saya bayar. Nampak? Dia akan ungkit soal harta, dia akan ungkit soal itu, ungkit soal ini. Semua ungkitan itu dunia, betul tak? Tapi kalau dia pandang Allah, yang dia kasih tu kerana Allah, amanah Allah, dia tak akan ungkit semua tu. Kan tak? Gitu. Nah, itu menunjukkan dalil atas kemuliaan ilmu. Lepas tu kita kena faham ilmu meletakkan istimewa pula. Dia kata ilmu tauhid, sebab tu penting ilmu tauhid ni. Mengaji tauhid ni bukan sekadar kita nak habiskan kitab kita Qadariyah, Jabariyah, apa semua kita bincang tadi, tapi dalam aplikasi kehidupan kita. Supaya kita tahu hidup kita ni kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah. Jadilah apapun, kita akan jadi selamat bila kita ada tauhid dalam hati. Dan ayat yang keduanya firman Allah Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah kami jadikan jin dan manusia itu melainkan kerana liya'budun, kerana menyembah mereka itu, iaitu mengerjakan ibadah akan kami. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kata liya'budun itu maksudnya liya'rafu. Dia tafsir macam tu. Liya'budun itu dia tafsir pada liya'rafu. Apa maksud liya'rafu? Liya'rafu artinya mengenal. Jadi maksud ayat ni dia kata, tak adalah kami, yakni Allah, tak adalah Allah menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Jadi bila kita hidup ni kenal Allah, barulah kita kenal hidup kita ni sekadar hamba, sekadar makhluk, kan? Sekadar makhluk yang dicipta Allah, tak lebih tak kurang gitu. Jadi kita takkan sombong, kita takkan act, kita Allah bagi rezeki lebih kita tak sombong, sebab rezeki lebih pun aku hamba. Aku bukan raja. Aku bukan hebat. Ha tu. Hebat tara mana kita? Semayang muka kita letak atas lantai. Nah, walaupun muka kacak macam mana, cantik macam mana ni, tepek eyeshadow semua ada. Lawa macam mana pun atas lantai. Lantai itulah kita pijak, lantai tu juga kita cium. Ha. Kena pula semayang kita sah belakang sikit, sah 2 3 4. Kita semayang tu kepala kita, bila kita sujud tu kepala kita atas kepala kita kaki orang. Kena kaki orang tu busuk. Ha. Nah, itulah tarah hidup kita. Dah kata hebat tang mana? Ha? Hebat tang mana? Biarlah sebutlah Perdana Menteri keberapa sekalipun. Hebat tang mana? Atas lantai dia muka kita. Sebutlah agung ke sultan, raja mana sekalipun, atas lantai muka. Itu satu. Yang kedua, ulama bahas. Antara syarat sujud, mesti kepala lebih rendah daripada punggung. Kepala tak boleh sama dengan punggung, atau kepala lebih tinggi daripada punggung. Kalau jadi macam tu, sujud tak sah. Jadi sahnya sujud, kepala mesti rendah, punggung atas. Ha, dari segi tasawufnya pula, ulama kata, mau tengok, punggung kamu lagi tinggi daripada wajah kamu. Yang kamu kata hebat dengan wajah tu, nu punggung duk atas daripada muka. Dalam punggung ada apa? Atu atarah hidup kita. Najis lebih atas daripada kita lagi. Ada. Dah hebat tak mana? Patut kalau orang hebat, tak payahlah sujud kepala bawah, sujud kat atas lantai ini. Atas tembok. Supaya punggung kat bawah juga. Tak boleh. Mesti sujud bawah juga. Punggung kat atas. Nak? Itulah taraf hidup kita yang kita rasa macam bagus sangat. Gitu. Jadi bila kenal benda semua ni, dia akan menyebabkan jadi seseorang itu tunduk. Itu maksud ni ayat ni. Jadi tunduk, barulah rasa kita ni lemah, barulah rasa kita ni bodoh, apa pun tak reti.
Bila semua ni, bila rendah ni, baru berhajat kepada yang maha hebat. Berhajat kita kepada ilmu untuk mengenal Allah, untuk mendekati Allah. Jadi dia kata cukuplah, memadalah dengan dua ayat ni, menunjukkan betapa pentingnya. Kita baca bawah ni sikit. Dan memadalah dengan ayat ini, mana ayat ini, ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua ini, menunjukkan atas kemuliaan ibadah dan melazimkan berhadap atasnya. Jadi kita kena ada ilmu dan kita kena ada ibadah. Ibadah tu amal. Dua-dua nilah yang menjadikan kita hamba yang sempurna di sisi Allah. Tanpa dua ni, kan, kita takkan jadi hamba yang sempurna di sisi Allah. Malah kita akan jadi lebih parah daripada binatang. Sebab apa? Sebab binatang tak ada ilmu, binatang tak ada amal, tapi binatang tidak derhaka kepada Allah. Kita tak ada ilmu, tak ada amal, derhaka pada Allah. Binatang ilmu tak ada. Pernah tengok binatang pergi majlis ilmu? Lembu bawa kitab. Gimana lembu? Ngaji sifat 20 kata dia. Mana ada lembu pergi ngaji? Ada nak tengok kambing semayang? Angkat tangan dia jatuh dah dia. Tak boleh. Dia tak boleh buat ibadat dan dia tak boleh, dia tak boleh berilmu. Dia nak mengaji tak boleh, dia nak beramal tak boleh. Tapi teruk-teruk binatang pun dia tak pernah derhaka pada Allah. Dia tak pernah komplain Allah. Lembu daripada zaman dulu, zaman Nabi Adam sampailah zaman sekarang, lembu semua makan rumput. Pernah tak lembu komplain? Asyik-asyik rumput, kata dia. Medi sekali. Mana ada. Dia tak minta roti canai, dia tak minta nasi lemak, dia tak minta. Ni akan rumput tu daripada dulu sampai sekarang. Cuba kita diberi makan satu jenis makanan je, tak pernah tukar, komplain tak kita? Komplain. Asyik-asyik ni, asyik-asyik ni. Itu manusia ni kadang-kadang tak reti bersyukur. Malu kita dengan binatang. Lagi-lagi pula kata setengah ulama, kamu tengok anjing, dia kata, jangan sampai kamu lebih teruk daripada anjing. Buruk-buruk anjing, walaupun orang tak suka, orang kata ni najis mughalazah, tapi anjing tetap bersyukur dengan Allah walaupun makanannya hanya sisa-sisa tulang di celah-celah tong sampah. Dia makan tu. Kalau dah itu takdir Allah pada dia, dia ikut dia. Dia makan. Ada kita, Allah tak sampai suruh kita makan celah-celah tong sampah. Mana Allah dah muliakan kita dah, tapi tiba-tiba kita perangai lebih teruk daripada anjing. Malu dengan anjing. Jadi cukuplah sekadar itu. Kita akan sambung nanti. Maka besarkan olehmu di dalam maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Nanti dia nak hurai lagi. Hendaklah kita perbesarkan, atau perbesarkan itu maksudnya meletakkan nilai yang tinggi pada ilmu dan juga beramal. Nanti dia akan cerita lebih detail lagi lah ilmu dan amal ni pada kuliah kita yang akan datang dalam sambungan pengajian kitab kita ni, insya-Allah. Sebab itu bila ada majlis ilmu apa-apa, pulunlah pulun. Lagi-lagi pula kita ni yang dah berusia. Dulu kita bagi alasan sibuk kerja, itu ini kan. Sekarang Allah dah berikan kita kelapangan masa, kita dah tak ada kerja, dah pencen dan sebagainya. Apalagi alasan kita untuk tak nak kejar dua benda ni, ilmu dan amal. Kena pula ni Ustaz Jafri tolong buat dah kan pondok macam ni, ha, tempat pengajian macam ni. Rumah yang kita duduk tu dengan masjid dekat sangat. Lepas tu majlis ilmu pun telah disusun, kan. Tinggal lagi kita pergi mengaji dan ibadat. Pergi mengaji, ibadat. Tu untung orang ngaji pondok ni. Dia akan dua ni yang kita mengaji ni, dua-dua ni dia dapat. Ilmu dia dapat, amal dia dapat. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Tahu-tahu piak malaikat ambil nyawa. Selesai. Buku catatan kita tak habis-habis malaikat tulis ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Tak untung itu. Tapi kalau kat luar belum tentu lagi. Ilmu amal raja lawak.